Tanya dalam bersosial media baik lalai tak dengan HP nyo tak bagi-bagi konten rusak orang kekun lang HP hana yang got lang TikTok hana yang bereh kan hana yang bereh ibu karena tanya hana kemida yang bereh-bereh lang HP nyo gambaran dunia lang dunia nyo na dua macam na got na hana got menyatanya orang hana got tentu saja kemida yang selera drone menyurang got kemida yang selera drone menyadro dan kalor nak urang puik berita fitri macam-macam yang khabar fitnah nak lewat saram tua baik roh drone nak urang share baik roh drone urang komen nak damang buat status ko nak hukum dengan undang-undang syariah nyan hukum hadisah sama tip lagi kita nyon tadiak urmoh go payah ditalim lagi ilim hanjir tunggu tayak ke naju berang-berang kapa dosa jariah nyon akan berjalan baik na tunggu anjam-anjam berangkat kau mentang yang drone uronyo tim seh dalam pilkada saudara mutua ayah kalian pegak jangan mau kita beradu di dalam kandang macan karena kalah dan menang tetap jadi santapan harimau tanyo kaming tabe kaming drone kaming long kaming tabu dah tanyo tamu po sampai ngemate yang ketujuri rimu menang lo drone dalu drone pun dipajuh dirimu lom udep adat budep lom tetap umpun dirimu liat tanpa ke tamu dawa putuh saudara-saudara dan ngeri tungkumnya lebih nyo kejadian tanyang langembong kan nyong lai lebih nyo katiti tungku urung sama dia langembong bahkan kamu bagi ngon kaya aku mau apa meninggai lebih nyo dia tahu sama dia maksudnya tadi meninggai lo nyai kanya yang nawa lain kamu ningai geng kujit nanya huruf gede hai rati tau yang kawa kita yang mana doang lebih terang roh ya jit hai ya aku udah sampai remo karena beda dukungan gua memang roh pak mati itu mengilangnya gara-gara pilkada nyo mumpur fanta bahkan roh kenan bangai kita nyo patang erno politik lagi nyo macam tujuan politik sejahtera rakyat wadai politik udang hangat sejahtera rakyat-rakyat menderita kau yang kenang-kenang hai ku jaga perasaan gue roh perasaan roh kau nampak jaga tak menderita dekat. Maka untuk kalinya siapapun yang menjadi dukungan drone dukunglah pendukung drone tinggikanlah pangkat dan derajat kampanyelah tentang kebaikan yang tak dukung lagi dayo baik bak tak dukung poje tapi hina orang lain dosa nebe drone kana fitnah nabi nebega al-ribatu asyadu minazani orang yang membawa fitnah orang yang berriba lebih besar dosanya daripada orang berzina maknanya urang medina jadi taubat dengan Allah tapi urang ngupat urang me fitnah hana ma'ah dengan Allah menyegolom selesai dengan manusia nyawa Nabi begah ber malamnya maulid Nabi Yubiraya mendulihat memperingati maulid Nabi Muhammad tanya malamnya tak peringati maulid Nabi Muhammad berarti tanya tak peringat kelahi putra yang lahir dengan sebab lahir Nabi Muhammad baik bangai pilih bahkan tak pegat maulid putra makna maulid Nabi kita ingin memaulidkan kembali yang terlahirkan dengan sebab lahir Nabi Muhammad lahir Nabi Muhammad lahir persaudaraan lahir Nabi Muhammad lahir semayang lahir Nabi Muhammad lahir kebaikan lahir Nabi Muhammad taturi yang terkejahatan lahir Nabi Muhammad lahir amar ma'ruf nahi mungkar lahir Nabi Muhammad lahir tolong menolong antar sesama insan lahir Nabi Muhammad lahir Al-Quran hayafluhju menyatanya malamnya ta'akui lahir Nabi Muhammad bekle syaram doa Nabi ta'akui apa yang kepelahi oleh Allah melalui Nabi Takuba nyo pengkhianat besar katanya penjahat besar katanya mulai malamnya bekna leureng yang tinggai semaya mulai malamnya bekle nama bekle naya yang kubiya anak hana ilmu yang pendidikan fardu'in menyadrawan nesayang ke Nabi Muhammad maka sayangilah terhadap amanah Rasulullah menyatakan tim-tim jaga insyaAllah tanya akan bahagia syaram tua dunia dan akhirat dunianya tempuhan selamat bala ubi biraya Sayyidina Ali kali kepegah pernah pegah oleh Sayyidina Ali
ma nunzilal bala illa bizambin wala rufial bala illa bitaubatin. Bala diberi oleh Allah karena dosa jahitan kita lakukan dalam dunia. Pajan gadah balanya wala rufial bala illa bitaubatin. Han gadah bala menyatanya hatakin taubat. Cara taubat menurut salah menyesalah tanya hanat ya abud urutnya ya abud menyatanya berokan hanat kemaya kata kemaya menyebarkan tanya sering kata pengenggok beli pengun menang-menang ke syaram tua yang raya kata usaha tanya urutnya kan tapu biya urung hanat ya abud tarkul ta'lum kabira dosa raya yang tak buat urutnya rame-rame kata kira pura-pura nyan ke hanat kholim tim-tim yang minta ilmu yang fardu'in. Selama dosanya matamu tumpuk-tumpuk selamanya ke Sayyidina Ali pegah tanya habis-habis dalam sengsara udin jak landunya nyo tunggu kan yak minta susah tajak landunya nyo kan tayak minta masalah dasar kita nyo kepelahi oleh Allah dari surga syaram buah kita sebenarnya makhluk surga nek tanya Nabi Adam dengan Siti Hawa bandua ke kepelahi oleh Allah Ta'ala dalam surga gepung sunah biar di Allah Ta'ala kena udunnya dan urunyo mandua ka gepuo dalam surga li Allah. Tanyo anu tujo ho tawo syaram dua. Menye iblis gepuo li Allah Taala dalam neraka. Karena jihnyan kailawat Allah. Berangkat so mantang yang lawan Allah ka pinte tempat dalam neraka. Tapi tanyo tujo Nabi Adam, maka kembalilah kepada tempat nenek moyang. Kiban cara tawo bia keun Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi Adam doa permintaan kasih sayang Allah memberi ke Nabi Adam melalui Jibril. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nyan tempuh doa penyesalan tak baca-baca dan tabuh makna tak jalani dalam kehidupan nyata. Rabbana zalamna wahai Allah lum kafalah lum kadalim kedaliman kedanyo nyen kesalahan yang kata kebuat wa illam taghfir lana nepu maaf lum ya Allah mihna nepu maaf kamu salah lum ya Allah wa tarhamna nepu roh lum dalam rahmat roh ya Allah artinya nepi kesempatan kelum untuk beribadat dan berbuat kebaikan wahai Allah mayahana nepu lum ya Allah kapin te lum jen kasun roka lih nebaca doanyo Nabi Adam hanat triblihnya menerima panggilannya di Allah permintaannya degirin malik mawon yakcok Nabi Adam untuk kembali kepada tempat yang diidamkan yaitu syurga nyok ura nyok tanyo tinggal anak bujo lung bujo Nabi Adam drone bujo Nabi Adam ada jen syaram tua menyebutui tanyo bujo Nabi Adam bentawo syaram tua ketepik langgunya kayak tamong dalam umpung iblis nyakni neraka tanyo bujo Nabi Adam wawa syaram tua urumuh drawat dah rumuh drawat nyan ke surga yang kalih nepegat di Allah udin lang dunianya singkat padat pandai-pandailah kita membawa diri hana kaya tunggu tanya lang dunianya hana kaya tanya hana haya tanya lang dunianya meta banding dengan urung lain ataupun urung awal mutulih dalam manakib Raja Zulkarnain Raja Islam dalam sejarah awal nama beliau ada dalam Al-Quran bak surat Al-Kahfi bak surat Al-Kahfi kalian mutulik Zulkarnain bahkan menceritakan Zulkarnain karena Zulkarnain berjasa besar bagi ketanya umat Nabi Muhammad umat manusia karena beliaulah yang bisa mengurung memasukkan Jud Makjud dalam kurungan di atas perintah Allah inna ya'juja wa ma'juja mufsidu nakil ar Jud Makjud kembali hadir wa telah dan Nabi Isa mati lagi Tobia Jud Makjud berangkat Nabi Isa dengan Ibu Mahdi serta umat menuju kepada Bukit Tursina. Dan pegali Jibril Isa cok udah nyo mandung wae ada Bukit Tursina. Hanya Bukit Tursina lah yang bisa menyelamatkan umat manusia karena Jud Makjud gebeharem li Allah Taala di atas Bukit Tursina karena nyen bukit suci. Awak ada pegah tanya ngku meriwang lah mata yang ada dalam Al-Qur'an.
Wattini wazaitun waturisinina wahadal baladil amin. Rupanya yang kecerita dalam Al-Quran yang kenang keroyang kita lupakan deh kita. Wattin putra Wattin nangkrawa Palestin. Oke, Wattin nangkrosya Wat Zaitun nangkrawa Palestin. Pakan deken Zaitun nangkrawa Palestin karena bak kaya Zaitun yang paling leuy timo hingga ngauronyo di Palestina. Bakti yang paling leuy timo dan mameh-mameh tanah tau inang rosa nyonangronyo nangro berkah Wati Wat Zaitun Wat Turisinina wahazal baladil amin. Turisinina bukit Turisina pat bukit Turisina di nangro Mesir nyan dalam sekitarannya Palestin Syam Mesir tempat geduk Nabi Isa Nabi Musa demun ba Nabi Musa kepegahabar dengan Allah wahazal baladil amin. Setelah selesai pada tiga negeri itu maka Nabi Isa berangkat wahazal baladil amin yaitu nanggro Madinah dan nanggro Mekah. Maka jitu ya maya kata kita kenya ber deh tunggu keberkatannya walaupun hanantir bagetanya wilayah tapi tak tahu merasakan Zalkarnain yang kami pegang Gadnyan telah berjuang tapi singkat perjalanan Udin Gadnyan deh kemudian melempah trik wadah Gadnyan katruk ajar kagenit meninggal Gadnyan merasakan Gadnyan kena meninggal gekumpulkan para perdana menteri gekumpulkan para menteri dan gehai perdana menteri penasehat dan para tentara-tentara serta keluarga Raja Zalkarnain penasehat Gadnyan bengku Nabi Khidir hebat Raja Zalkarnain Gadnyan penasehat Nabi Khidir nyempat hebat tetapi Gadnyan juga berangkat meninggalkan dunia kerajaan Gadnyan masyarakat dan maghrib kan kepala dusun mong beraya dusun geduk mong lebih atau pegah di nah kerja kita kau tekim kau tekungnya urang lebih nyong kan jenis kungnya ada roh kusi kayaknya kita kabutuh itu tak ingat tidak yang masalah-masalah deh Iblis gara-gara sombong dari surga diojak dunia kiamat dunia tembong dan neraka nyandi Iblis lang surga ini nempung ini tempat ini berapa bebas Iblis wik-wik dan surga jamun gara-gara tekabu gara-gara mu gara-gara angku hilawan Allah getih lah dunia urang kiamat urang dan neraka ikannya manusia lawitnya surga tan mupat mong dayo yaitu Iblis Iblis ibu mong rai lang surga ikannya lang dunia tawek-wek hanam oh kau hidup mai begah lewanya kaya taboh pespa mong taboh inapa beo kaya tangin gok mai kumata hanam pun tapi hidih-hidih draw dengan ku mai hidih-hidih draw nanjin mu ada tagalah pak gok ya tang-tang baik tak pegang nak kalah tak paham naik gitu le Raja Zalkarnain kaya luar biasa geeh ada singa sana mung memang ada ya kenikmatan anak hari memang kena tagok ada drog nyan kalau baik bak kamu serkah-serkah mentang tinggal itu lang di rumah ke lang di sana tapi dan yang pegang dan debu uro meninggal gak nyan gehei uriang lehetro gebi wasiat dan kehai penasehat Buyu Putru haba ke Raja Zalkarnain watelung meninggai lun wabah Allah permintaan lu jenazah lu yang ni dalam kuburan dan yang kudren jenazah lu adalah doktor tabib pribadi lu jenazah lu yang tukang ni jenazah lu buat tempat istirahat lu adalah doktor pribadi lo kan dia intan teruk kubu gajian pula yang terendalam kuburan lo getau le doktor insyaallah lo keruti yang kedua lo meminta putra
jalan tempat urung drone lewat nama jenazah lu harus ada hiasan intan berlian dan permata. Hai ibu mut, buka maksud golong kebuka turun rame-rame get wahai raja. Permintaan long yang terakhir, segolong long nu pertambang dalam liang lahat, jenazah long nu pu ayat kerunda, badan long kana balut dengan jagafan. Tetapi permintaan long, jarau long nu tulung putu bi tua. Jarau wi jarau nun man 12 jarau long be keculuk dalam gafan. Nyan baru na prote. Anjeun menang baga dalam adab aku bang ditanya hanjit menang dedaun apa ada hanjit bejir pakat yang bernama lu kena pegang bak urung drone manduk sehebat apapun doktor nyo ilmu yang guna kajit urung carang urung maling urung dempul gede pegang oh wajah ke pegang apapun ada puan tanya wajah kena pegang bibit baru ada puan baru tak punya. Nah kerja pilih tak pegon ke hana dada oh dia bangai dro tiga kali kaji ke i. Nah pada dia mengkah napa yang uli kita nyonya panen yang pun ke pegahnya apa camnya. Nah dan lepuk lagi ada buka sini muka ubai pegah apa? I urung aje kita nyonya politi urung aje berarti urung kita habo. Urung kita habo. Kok bro contoh? Tapi nyonya itu apa tu pergi? Ada aku timang ku kena gli ku na contoh kurang tahu. Gak pegah lagi ku berarti. Kita ingin tanya urat jeng politik, urat jeng politik, urung menggilah boh. Kiban hi urung menggilah boh. Tentara kita tak. Boh kamu gila, tanya kita urut-urut. Yang dia kemasalah, tak dia tun, hanya dia urut. Gak dia urut, tak dia tun. Manfaat jan pulih ditunggu. Semoga ditanyo kalinyo baik lagi urung ilah bo. Heh, nyen kan salah balung kan bagi ada lu. Ilu ada ku dengar ada ku patin buka. Heh, baik ta draw draw ke bangai, go draw ke bangai, go carem di pegah li apa ji hendak dong dengar ditanyo. Ibu kita pegah apa ditanyo pe hendak dengar ji. Mun dawa tetapi. Gekeun di Raja Zalkarne. Lun kepingin yang meja nadah lum doktor lum supaya terjawab baurung ron menyekatruk malik mawon katruk aja sehebat apapun doktor tidak akan pernah bisa menyelamatkan nyawa kita termasuk nyawang doktor sendiri lo raja ik lo blow doktor tapi uronyo doktor hana berdaya untuk menghadapi sang malik mawon perintah sang pencipta bahaya lo tanya nunggu bahaya tergi tanya sehat meninggal diri nyan ilmu yang kegedanya gejuk di Raja Zalkarne. Yang kedua, benang hiasan bak dalam kuburan lu. Pagak bek dipike le urang yang ikalan longgorkan berkat. Yang bawah hiasannya mandu-mandu akan bermakna dalam udep lu. Tetapi semuanya akan kembali kepada tiada apa-apanya. Negilha-gilha abu le urang rawan. Baik nak pujo-pujo kekayaan dunia. Hai di selamat drawana ate urofana. Nyan moh nyan na lang tongnyo. Ti pruk mandu mata jalan. Ngat dikil ha le ulu. Lepas na tanam jenazah long so yang cok-cok. Long hana urusan. Tetapi tungku nyo atanyo bisa selamatkannya dikarenakan gadnyankan gemita dunia untuk dunia. Maka menyantami tiadunya untuk akhirat silahkan cara tua adunya mazratul akhirat nama to tak pakai bat aja apa pada tak tahu cara tu napa yang dia tengok tak belau cuma tahu muhai bukan teman pun tak cua tak kau nyokot buat dia tangi yang urung pegah ke buat dia kekalan gure-gure dan yang mesti contoh abui kutakung kejak semua buat ulang tak lagi berokot dari kutakung kejak ngan ku kerja hai kerja ngan mata menurut yang na watanya ngak pagah teruk pecut ibu ahli udah ngak kutang kamunya mata ku muha muha lagi tengok bicarakan paling paling bicara mah buah orang teruk berah tu cuma yang tak terpuhat nyat iri ke ke buah ini main terkedi kerja ngan mata saya perlet kuat lampu
Lepas kebah aku tebih ilang tha. Lepas kebah aku tebih kutak rung kau fitnah aku tebih ilang tha. Dua jam beri kutak rung ulang tha. Dan saya perlu lihat 70 rung. Bik kegah. Tepun panjang pada minggu. Pakai hantai haba juga pemiki. Nabi Muhammad jemun ategi acok sama ya. Burak jadi oleh Allah. Karena perjalanan tingkah. Kan kayak aku banding Nabi dan ulama-ulama ke. Tapi yang kepejak oleh gurai-gurainya adalah buat yang dipegah oleh Nabi. Nak alam udah pegah. Kayak aku dengarnya. Mereka udah mudah-mudahnya. Nah ulama-ulama kepegah. Rau ulama. Iji. Iyuh hei leh udah dikupak. Itu bisa terkah kemarin. Hanya hei bunga hei. Nyum menyelagai nyum acara mudah buku. Bi butuh ya bang buka tim. Udah ngajek mungkin lah bok. Hanya kena bicara. Yang terakhir, jarawah luar, bu maksud ngan ikalan lian dan keluarga lu. Bek dia tuduh lu, lu nak kumih harta dalam kuburan. Saya hadir dengan tangan kosong, saya pulang juga tidak bawa apa-apa. Alhamdulillah lu nak jaga Tuhan, karena kasih sayang Allah. Bek tetap aurat lu, bak mata akunya. Tapi hai syaram dua, lun moya katuk dalam biang lahat, nejok jaro lun nepatho dalam jagap hat. Tetapi moya kalam tro kedai bele nepatho, be ikira leurian, lun naku putamang mu, naku putamang harta dalam kuburan. Seorang Zulkarnain begitu kejadian hari pulangnya, pagi ke hutanyo syaram dua. Maka tanyo yang hana tapu ana ayo, kahana landonya nyo idunya, semoga bunalah ketanyo ati uro tamati. Menyakamati jawab Allah, begagui tanya oleh Allah, begetim hoi tanya oleh Allah, buruh tanya panggilan Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga tanya juga mendapatkan kesempatan di atas panggilan yang mulianya. Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kalau istri keluar rumah tanpa izin suami? Dasha. Dukna na dasha, dasha raya. Maya hana gleke mah atau noka. Yang kenyang hukum. Nerimang han rimang hukum na han pati na lo kita keron. Yang kaya ni akan, yang kita nyok kaya lagi ini, kaya ni ketubia magrib, bengong tengah, magrib tengah kuang. Kami yang tadi ini yang menang protes bahawa Allah ia pegadro ke agam laku saja ke perumah main balik hukum baik tak protes dan baik lihat nelaki izin baik ni ahu huwa izin nelaki izin yang pengah najak sama dia nelaki izin yang pengah najak abang nujuk pada itu kena budak pada hubak tu yang cua izin kata wow rumah baik apa kak saya bui benar pun tak kujak saya ni 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 wow alhamdulillah. Tapi nyo tamah hidin dia awal pujo putra bunuh gerak buku piu hidin bagi dia bang din aku baju buat fuh dia nak pemaham ke nyen wajib pega nyen kejujuran beda menurut kawai itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iban hukum urinya kena fuh ngelaku boh jempli baba dan hai tim kemayang nabiya ikat bak perdaya bitang boh bung serungga. Manya perumah haitin semayang lelah kau wajib gepingat etna gepingat et ukuran bertingat manya tegedi wate gepingat lelah kau hai katuk na hai mai hai hai uri nang lo na semayang itu o de uri nang bekne urupan lo ikemnya semayang belet ron muma aku pegang ku petih nyen manya uri nang kai itu o drawan na yu abak wut gat itu o hana nabi nafakah drawan hana desa. Hana najuk beri, hana najuk pen berjerah buku mah gede. Artinya lah kau nyong hana dosa. Mami lah kau hang gede kemaya ngabi apa ki? Bangun lah gede. Ah, yang gede yang salah. Hai gede yang salah gede. Mah hang gede kedua lah kau hana kemaya. Anjir. Nayu sekedar amar ma'ruf nahi mungkar. Nayu. Hai ah kalian kemaya, kemaya ngeta. Hai lum kan gede. Hai lum sadre. Hai po sadre nengin dia popoh ka. Ka bere. Satu kesemayang itu hanya karena apa yang tak karena masalah kesemayang tiga atau menggerik hantu beda.
apa keduanya? Jiat khun barang kepu, jiat dhut, jiat musada cok tika, hantatim kudrana ni, hantatim kadang ni. Anjir. Mang kepu kan habiya udah nama-namanya gebui pergi, kagalah gebui, lagalah gebui juga deh. Man tak kadang buinya, hanya kadang menyupi pada khun-khun. Kira juga lah aku pertimbang bui tiap. Bui kuraman. Yang ini khun barang kepu dah can. Anjir khun ke lakau. Lakau yang kena sama ya, nyegen dah syandro dengan Allah. Tanya uri neng jen tayu selepas, sekedar lepas tanggung jawab behi gedanyo urem pubiye urem pubuat maksiat sejarah nyata. Tapi hai bang doa, moyang drawan yang kena sama ya, nyen keinan punca hana kebahagiaan dunia dan akhirat. Kunci sukses bahagia dalam dunia, urem lang rumoh yang kali wasa wajib bek gelawan Allah Taala. Eh hae lam kata maya ada hae dapat apa ha. Menyentuh ketika eh tajaga tajaga bek li tinggal. Nyen perintah Allah Taala ia lumpui ta di antara lumpui ta. Karena tarkul ta'al bukan tarkul ta'lum kabira. Orang hanaya betul sahaya. Orang tinggal semayang yang berkibat. Nabi yang pegang. Mantara kati solat di Amidah fakat bari azimah Muhammad yaumul qiyamah. Nabi kala dipega berakapo mantang umat lu yang haidem semayang secara sengaja fakat bari azimah Muhammad yaumul qiyamah. Lu atih nan Muhammad hana lu tanggung jawab uro kiamat umat yang hana semayang. Berarti Nabi hanya tuang deh. Mau nya Nabi hanya tuang ho dan dia. Ka. Assalamualaikum dia. Waalaikumsalam. Kibancara kamu berisi kamah halang daya dan kibancara kamu bumerempok ilmu yang berberkat akai begot ngak merempok ilmu yang dua daya berprim kadang gure berjeroh akai begot tak amai yang tak tanja yang tak jatanya tak amalkan dan berkatin bi begot han merempok ilmu Allah menyatanya mata tak pegat salah dengan Allah. Nabi kala dipega kan hanjeut gedanyo badaya beut menya kata timja na harapan jeut mah hanjeut dago Nabi nekeun al ilmu nurullah la yahdi ila man azi ilmu nya cahaya Allah han diberi ilmu yang berkat kepada urang yang bubut maksiat maksiat langati maksiat lahi nyat han berkat ilmu nya syaram doa dia dile bena daya buat leh bulian buat haduk malin dengan abu ya buat panik mungkin Assalamualaikum abu ya alaikum dalam belum kena tanya orang kena kegap tapi drawai hanai tu hanai tek kuntung kibar tak jai masalah yang pun yang kau Lalu nanya ngabi anak udang ikut kegau kan puan tu pun terkuang tapi jitra ni dia kundung. Yang kena udang. Udang macam jambu. Nah udang mendenya, nah udang mendenji, nah udang mendenyo, nah udang mendenji. Man ikhya dia ikut kegau barang kepu. Anju. Man kekun pergi. Tanya udang kena ikut. Tak pula. Ni tak pula sama tingganya. Nabi kalau kebaga asin di ilaman asauka. Orang yang bubur bro berkata tak bubur gue kaji mama di dina tapi saka-saka dia kaji ni Nabi pegang hunan Nabi ke yojok saka-saka dia kode kaji terima kasih kaitin kun kemana yo kaiti fahla oh hae kuilo hunan maya hae Nabi ni pegang asin ilaman asauka maya kata hae tak wujud hae tak bubur jeruk kepada urang yang kubro gada maka bek tabalah urangnya dengan kejahatan ikut ke gedayo et sekedar hana tabalah tak yen drawat tak apa tak gupuk dada nyen tanyo kaga anggap urang god dalam keadaan hana tabalah dengan kejahatan ya menang hai udi landonya nyo ti menang tanyo urang god god ti kedale buai pegah pegah noi pegah ndi mamnya tanyo kata kepegah drawat karena kubu-kubu god karena kubu ngendro deh dia tham deh tapi urang yang pegah ke gobnya ni hana gele kemah mati hana selama iman ngen bahaya sih ada perangkapan ganyan ke ibadat tapi uro malam ganyan ke pegah ke gob keputunah gob ngen mati na'udzubillah su'ul khatimah na'udzubillah bungih dan Allah kepada urang yang kelancu udib saudara
Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Lun tanyang abia. Munya suami tanyoi malah dia. Oku. Imalah dia abia ditelingkuh. Berarti patah Mariana. Heh. Ditelingkuh. Napakah hana kekirim ke kedayong? Inau kata dengar gaknya tak ketelingkuh hidih dia. Kibanjaranya dia, putra kibanjara, hai gaknya tak ketelingkuh, ilau ku selingkuh si. Kubalah gaknya. Oh, kantung no. Nyona kemajuan bila perlu tambah modal eh? Kibana di pun ada syat sebab kali tak lagi ciri balakonya pengai ciri-ciri itu kibang punya ulum kampra dada pegah memerdeka nanggero yang pak urus kau lagi ciri hidupmu. Lako hanai kirim nampak ah salah i mai tanyo ini kampung dia dia draw tapi ya na ura agam lain sayang itu ketanyo kai biji dia tertuang hai mia sedekah lillah tertuang mia sedekah ke lillah masalah mong ni tekedi kanya itu kak menjawe itanyo ino tak belah juga nya tak sakit itanyo tak sakit itu kanya nya nabi juga menan kalian tak lagi ceri ya dia ngerti urian lagi ceri balako secara langsung kebuka oleh Allah menyehani kumah lila kau uru kiamat dia ilia tamong syurga biar syurga yang merempuk kamu biar syurga yang merempuk cuk biar tak lagi ceri ngu mana kau kita nyati kuwai dia kebuka hanapai teta wate kuwai melaya sampai-sampai kebuka hidrok karena wawah-wawah dikirim nyen kajir cahaba mangan bawa woi Malaya mendoh bepeh bepeh puor kok dan hi hidro juga dikirim padahal dikirim nah lah kau hana ke perempuan teku wate ke woi nyengke eh kira kira po tanyo yang mikir aura malam anu mbak tanyo penjajian ikat nyanti baru tanyo kelake kibannya dia hai buku pun kiban nasaba hai nasaba ada hai kini nasaba talaga kere kere be be lut habala nabuti mang yula ko ang kanaya mampu o dat habia nakira ju nabarha ni yatim pia dua wai ane ngana tabo na eh ka nabi fala li allah ya be dawa dawa eh ti a daga udin na nya nyo putam dawa dan ro na lako ni dia malaya hanan kere na pakah ke promo munyang promo hai tabaru bubu dosa nyen dosa lako juga berganda-ganda. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Mesti peng bak beng nah hari yang dia. Hai peng bak beng itu anak kerap nih hari yang. Tak pakai ke sini hari ya. Om ni tak ada om cara cok kadang nah hari yang. Artinya minta muda tanpa bayaran bayar lebih. Nyo sama dengan nak bubu. Tangkat lagi kita nyo akad akad kan akad bayar lebih akad utang. Wadah tangkat tiga angkat. Tak kumutang peng martu kita aku bayar lama tak dua tahun. Padahal tejo anak tu martu kita. Tapi tejo tak kira lima martu. Menyebutui cara tangkat, nyan anak tu sahangkunya kunya berlete abu. Dan nyan roh dalam ilmiah farduni. Buat sebab karena menyangkut dengan kehidupan hari-hari. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Mesirkan, mesirabia ke dakwah. Enggak ada kalau kita misalnya pergi dengar dakwah tapi enggak ada izin sama suami gimana itu Pak Ustaz? Nyata pun pertanyaan mana bahasa Indonesia kau ce kalau dalam mengikuti acara tausiah adakala dakwah ataupun ceramah apapun namanya kalau di tempat penyampaian dakwah di situ yang disampaikan ilmu fardhu ain semata-mata maka tidak ada izin suami tidak ada masalah
karena mencari ilmu fardu'in wajib. Tetapi kalau yang tersampaikan di situ tidak ada ilmu fardu'in, maka larangan suami itu mesti didengarkan. Tak boleh keluar untuk mencari ilmu yang di situ bukan ilmu fardu'in. Tapi kalau yang disampaikan ilmu fardu'in, untuk keluar tidak izin suami tetap dibolehkan, karena mencari hukum, mencari ilmu fardu'in wajib, taat kepada suami juga wajib. Di saat kedua-duanya wajib, Allah memerintahkan, suami memberi larangan, yang mana yang kita dahulukan? Tetap didahulukan perintah Allah. Tidak ada istilah taat kepada makhluk, kepada manusia, kalau bertentangan dengan perintah Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Munya tidro-dro udeng ini getam la kau tubiat-tubiat malam. Dula-dula lego ya. Dalam posisi lingkungan pergaulan gobnyan yang kurang god. Puan ada syah tetap. Di saat tabuku suami kuadra. Ngan HP keduli hang ka debu baca. Meyang ngan kulitan polpen hang ka kumaha de. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mate tidro urang inang gutam la ko tubiet. Tubiet malam. Dula-dula go. Posisi dalam posisi lingkungan pergaulan gadnya urang ge pun ada sate. Di saat tatuku suami dan gopnya nyogopnya gopnya entah belum ya. Di saat kategor suami dan gopnya puan ada syauri nyongnya home yang katinte yak tam lako wajak bejak keno bejak kedih nyahana urutan urinya. Lah kau kita biar nyalin syah kau kita biar macam kau yang kau nak entah kau dah punya terkadi tanya umat Nabi Muhammad tak sedar lagi hati yang syah tanya umat yang kalau iwa lah kau hanya ini dua hanya dua apres kau man tengun tapi ya man tengun tengun sudah dua ini hati yang syah dia men kepres Nabi wa hai Nabi wa itu menji lah kau dah yang paywa pada tepat lah kau lah kau pi eh tanya lah kau pi merupak bak bapak itu bukannya mana dengar teman lah memang kagum kalian-kalian berapa kait juga Rasulullah kan wa itu menji titi Aisyah hana eh ni Nabi hana wa baik sampai Nabi ni hoi titi Aisyah eh titi Aisyah nak pernah patron uluah hana nabi ya tebak hana ijib nadu eh dalam pintu hana kunci nama satu ke pintu wadah nadulah pintu li Nabi ngan jaga ka jaga nama nana kira ini Nabi pitayang ke perumah ni hanya je tulak perangkaho pah ni tulak ni kala mengkala ni jenuh dalam sampai bana kala ni Rasulullah Siti Aisyah dengan ilegal pintu mai Nabi kibang dia jauh ke timpulan kan lagi ala kau tayo ni benda Nabi ni eh jui luar ni mutada sebab pintu tengah-pengah sebab ada ke bedah tiga mandua ke baru tengah pintu. Nadanya ya Rasulullah, nadanya nai sya Rasulullah ke punah eh dalam. Hai ko, ko punah eh dua. Hai lum yang ron eh dalam itu pintu. Masullah pekah nana he, sayang lum ron karena kahe nana preh lum katengun ne. Mai Rasulullah mai lum sayang lum ron kan eh dua. Anak ku anyo kabungo. Damai dengan Rasulullah lum rumo kan nana wadawa. Nyai lah kau tanya, ini wajib lah jula apa ni? Wah, anak tu ni. Tak tanya, mesti abia juga. Baik, jula jula tak nua. Kupun nua jula jula tak. Nai bawa bawa ibe sakit. Nih meninggal itu orang anak lagu lagi, dua lagi bangai itu orang. Hai ni lah kau cara, kan yang menjaga jula jula tak. Tak pegah pegah gol tu guna hiburan dalam keluarga. Mami tak kadi tetap, ataupun tetap lain. Yang tukang ya cok-cok lah kau tanya. Tak pernah bawa udah agam ya cok-cok lah kau tanya. Ha, ikan yang boleh kacok kan dia kacok-cok lah kau lu. Kacok lah kau tanya. Hai kapan kau udah lain. Dia kami yang boleh kau lu.
tatam urang yang mengon ngaleko dayo tatam lego dayo menyesalah cara tam tepeh ati lego tetap dosa dan kayo lego bibe be mung namo be me ung bang kaje lego menyana gede murine yang nyang yang tawat namo kawin nan buah be bang kaje lego kaya ilanya nan go nya ji dan yo yang je ke promo nya nan lego gedanyo nya kan sarama tu muh ime urmuh dayo ngajede tetapi saling menghormati saling menjaga be tak perlu atah naga di geuneun di geu tetangga kalau naik ka abi abi naik abi alaikum dalam apabila kita berkurban tapi hewan yang kita kurbankan cacat tetapi kita tidak mengetahui bahwa hewan itu cacat setelah beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian baru kita tahu bahwa hewan itu tersebut cacat. Bagaimana hukumnya dia? Apa kita harus kembali menyembeli hewan kurban ataupun bagaimana? Nah, kita urang ke tiap kurban. Ati kurban yang ketiaknya cacat. Mah anak kita buat di tengah ketia. Luar pun kemudian baru kita buat. Tahu bukan? Tahu bukan? Lungu-lungu, tapi huru-huru pejuh kemudian. Pua matiya malam ya. Tinggalkan orang. Ya kunuk jawab, anak kutu orang jawab. Kan pergi ke depu. Setelah beberapa tahun kemudian baru kita tahu hewan itu cacat. Tau pegah. Oh no, nah hai urang pegah. Lumo lang kawa rame-rame. Gejok kaboh yang kajak dia gerbugan. Rupanya salah kaboh lumo yang gejok ya. Nah cacatnya beo. Musuh. Nah lup barun bak kuleti. Ataupun namu pelah umpunyuang beo. Tapi yang anak putuh. Wadil dia ketia gerbugan. Katre kemudian gejak terbawa baik gengir yang mutia dua tahun yang kau liga lumu yang teplah umpunya umum nyan kaku tegedi kau pegah oh lai hana kutong jamji dengan mutumanya menyecacat modern yang tidak menghancurkan atau hana wu hana yu atau hana cacat yang mengerikan ataupun cacat yang menjijikan nyoh hana bukua cacat baju-baju tahu. Sebab yang cacat yang dia hendak adalah cacat yang membawai kepada cacat yang cacat jihnya luar biasa dan de jihnya hana sempurnanya hendak. Assalamualaikum ya waalaikumsalam. Yang kamu muliakan. Pakiban soluti tak punya hati ngon pikiran dalam sembahyang. Dalam kata lain dengan kusuh menyeperle dengan kusuh bekle tak tak semiki ke dunia inti hana kusuh kepegah lain mungkadali karena pikiran tanyo ke dunia pajan kusuh ino takoh dunia ino kusuh mantiban cara paling kurang minimalkan kita sayang dan cinta terhadap hal duniawi makin minim atanya makin mudah ditanyo hadirkan kusuh. Maknanya kan hancur mita dunia dunia tak mita gimana tak mita tanya udib dalam dunia tapi jangan sampai itu dunia terbawa di dalam jiwa cara tapi kita rawat lah bila tak baca istighfar bila tak baca selawat guna tak tunggu semayang berdering tanya kajak-ajak buat kebaikan trik-trik ku cuma berawa insyaAllah yang baik tak pegah haid tak semayang mana ku cuma dalam gepegah hidup ku minta temayah anak kucung tak raya ada sah jadi bagi bak iki aku pre kucung ini ya anak ku pre minta temayah anak pre kucung emang gepegah minta temayah anak kucung kita sah ada dasa anak kucung tapi dasa anak temayah sama sekali ini lebih raya lebih enggak tak temayah terpaksa walaupun kucung ketanyu golok nyata daripada tayak dua tak pernah kusuh hana tak semayang sama sekali oh wat day mati bantaboh jirka honorka wallahu a'lam.
Ilah hadrat Nabi Musa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa qatilam ya muslimin syahidun syahidun wa ila arwahi abaina mahdina wa nabi dari nyawa masyayikhina wa syekhina wa jami'a min nawal min al muslimin wal muslimat min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syekhul lillahi wa madina lan al fatiha warahmatullahi wabarakatuh inna syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jumlah infak malamnya yang kita terkumpul yang 4.55 ribu rupiah. Tetapi ni yang tak mah, naju buat panitia, ni ada kerja nama tak mahli. Di akhir yang tanahnya, kamu ucapkan ribuan terima kasih. Di akhir kebaikan yang kado naju, yang kena dukung perbaikan, pergerakan, perbaikan demi untuk kebajikan. Yang kana mana liayah di sini. Nyo penyo dungku akan digunakan untuk pergerakan rumah BMU layak humi. Nah urun dayang-dayang balu. Hayat dia daerah pantau nabiya hana ke rumah BMU mutabuh lo. Hana pengurus tunggu. Menya hana pengurus lom hana lom di arahan. Ayah juga almarhum hana kejek di arahan. Karena menya hana pengurus hana so kontrol. Rumah gop kata yo pegot. Untuk berlihat lapang, anak saya belum menanglah kira-kira. Tapi menyana pengurus, menyurun roh netin, sama-sama tak netin-netin, insya Allah, nyu dalam punyu, tak ilah daya kepur contohan, berangkat patir, tak jibegot inuai pantun tabok, ngakna contoh. Kriteria, yang kami pun rumah yatim piatu. Yang laga anak yatim beramai di rumah. Menyana yatim piatu tak dahulukan yatim piatu. Menyetekadi anak yatim tu tinggal dengan mai paling kurang benaurang pendra walang rumahnya supaya enggak leurun terima manfaat. Oh menyana urang yang gatian tak lang kampung. Tapi gak nyen gede ni badak. Menya urang hang gede ni badak han tajet jo sedekah urang menyagat nyen ke pubuat maksiat. Berangkapat dia. Menyana ini kim pedak nak kirim file urum rawane menyana nak kirim video balok nak kirim foto pajan lewat kamu andre kamu survei balik menyeta cocok dengan adik ART yang nabak BMU insyaallah akan tapugat pergerakan menyetrawane nang iem ilun bi han e tunggulung karat-karat kamu lang BMU nyo hanarame menyawai na limang raw ayah hidraw kamu pedraw uronyo ayah dan waballah tinggai tunggu yang uruh BMU di pusat pedrodri long hidrau nangon hero pun tanggung jawab bangsa boh Aceh hana kata mau peluang bu nyong yang netim daripada pergerakan pemuda kapoga haba balik insyaallah pajam tanduk kelayian tanyo akan terbahaskan menyenang urung drone berminat sabab nyong hana pak sabab ha cuman ada jen bekli dan nonton kapogot jubu-jubu dengan bagah selesai tak gabungkan kekuatan supaya kita tidak jalan di tempat hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.